Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesaksian yang kami dengar, di mana kami melihat betapa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami tahu melewati jalan hidup semakin Tuhan, kami melihat paket hidup kami semakin lengkap. Di situ kami melihat kesaksian ini bahwa kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau punya kuasa yang tidak pernah kami pikirkan, di mana Engkau tidak pernah mempermalukan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami juga akan mendengar pesan firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, suara saya terdengar jelas ya. Oke. Ya, terima kasih buat Bu NN yang sudah memberikan satu kesaksian yang luar biasa untuk kita semua tahu betapa Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya, kalau saudara lihat bagaimana kehidupan yang dia lewati tidak mudah, paketnya lengkap. Makanya hari ini orang kalau sudah lihat hasilnya gini ya mungkin saudara bisa berkata dalam hati iya ya, sekalipun paketnya lengkap, saudara tidak perlu takut. Ambil aja paketnya Tuhan, kalau diberi paket A, paket B, paket C, ya mungkin ada paket D, semuanya ambil. Kenapa? Karena setiap paket yang diberikan Tuhan buat saudara dan saya, itu pasti dibalik paket walaupun isi bagian covernya itu semuanya buruk. Semuanya tidak enak, semuanya rasanya menderita ya. Yes. Tapi percayalah, di balik paket yang depan covernya itu buruk, seolah-olah itu membuat saudara rasanya takut ya. Bayangin kalau kesaksian tadi titik nadir loh ya. Tapi kita percaya bahwa malam ini saudara melihat bagaimana di balik paketnya Tuhan itu selalu ada anugerah. Bahkan hasil dari paket lengkap itu Tuhan juga lengkap semuanya diberikan. Nah, malam ini saya cuma mau ambil ya bagaimana kita belajar. Kalau hari ini ada paket lengkap, penderitaan kita itu lengkap. Senyatanya apa sih di pemandangan Tuhan? Yuk, kita lihat ya perumpamaan di Markus 10 ayat 17 ya. Kita baca terlebih dahulu Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang yang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, ayat ke-19 kita lompat. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, itu Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, mengurangi hak orang, hormati ayah ibumu. Ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lihat ya. Mungkin hari ini kita juga bilang ini Tuhan, waktu paket A, paket B, paket C, semua. Mungkin perintah Tuhan kita sudah taat, kita sudah jadi orang benar, tapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti kenapa ya seperti Bu NN tadi silih berganti, sudah selesai satu, datang berikutnya, tapi satu hal Tuhan itu tidak pernah berhutang. Lihat ya, lalu kata orang guru semuanya 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Lihat ya, ada kata-kata menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Seringkali kita juga masih banyak kekurangan hari ini. Ketika Yesus berkata, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikan
itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hari ini pewahyuan yang kita dapat ya, waktu saya baca ayat ini, seolah-olah dalam hidup saya bilang gini, iya ya, kadang-kadang kita ini tidak ngerti kenapa ada hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Itu senyatanya ketika Tuhan memberikan perintah pergi jual apa yang menjadi milik kita. Dan Tuhan itu yang luar biasanya, kata-kata berikutnya, waktu kita menjual sesuatu yang kita korbankan, ternyata Tuhan itu bukan mau mengambil milik kita, tapi Tuhan mau mengganti, beroleh harta. Ada sesuatu tolak ukur di mana ketika Tuhan izinkan kita mengalami keadaan kehilangan, kerugian, rasa sakit, hal ini Tuhan itu mau menguji hati kita. Pada waktu Tuhan malam ini, buat siapapun yang lagi ngalami paket A, paket B, paket C, sedang ngalami paket prosesnya Tuhan, jangan takut. Hari ini kita sudah melakukan semua perintah Tuhan, sudah taat. Tapi Tuhan malam ini datang dengan kasihnya. Dan dia berkata, sesuatu yang engkau korbankan hari ini untuk datang dan mengikut aku, itu bukan perkara sia-sia. Tapi ada sesuatu pengembalian engkau akan beroleh harta jauh lebih tinggi nilainya, yaitu harta dalam ukuran kapasitas di surga. Saudara lihat ya, 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Berapa banyak orang malam ini karena paket A, paket B, paket C, paket penderitaan begitu banyak. Dan kalau hari ini Tuhan itu cuma mengingatkan saudara, waktu saya merenung ayat ini Tuhan cuma mengingatkan gini, Eli, kamu rela enggak rasa sakit yang terjadi hari-hari ini? Bahkan engkau sudah melayani aku, tapi ada banyak kerugian, rasa sakit. Engkau melihat berapa banyak hartamu, milikmu yang dicuri wanita itu. Belum lagi kasih suamimu, belum lagi perlakuan yang menyakitkan. Tapi malam ini Tuhan cuman mengingatkan saya pada waktu itu, Tuhan cuman berkata, percayalah, kalau hari ini engkau ndak kecewa, ndak sedih karena engkau merasa terlalu sakit hari ini. Sama halnya, karena terlalu banyak hartanya, kadang-kadang kita merasa kita kecewa, sedih, dan kita meninggalkan prosesnya Tuhan. Tapi maukah malam ini kita hari ini, yuk siapapun saudara yang hari ini merasa ada banyak harta, mungkin kepunyaan saudara, rasa sakit yang begitu besar, dan malam ini Tuhan cuman berkata, ketika kita mau mengambil semua paket yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya, hari ini percayalah, jangan kecewa, jangan sedih, jangan pergi meninggalkan Tuhan. Sekalipun hari ini, kalau engkau melanjutkan proses kehidupan ini, rasanya sudah di ambang batas kekuatan. Yuk kita lompat lagi di Markus 10 ayat 28 sampai 30. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Kita lihat dua kejadian ini, maka kita akan mengerti bagaimana kita belajar banyak buka firman ya saudara. Yuk, lihat ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Jujur malam ini Tuhan itu menaruh paket-paket semua. Ini semua cara Tuhan untuk menguji hati saudara supaya kita mau datang dan mengikut Kristus. Nah, kita lihat Markus 10 lompat di ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggal
segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya hari ini yuk kita punya mental, sudahlah. Rela meninggalkan segala sesuatu, zona nyamanmu. Hari ini mungkin keuanganmu yang dulu makmur, uangmu banyak, hartamu banyak, tapi hari ini ada banyak paket-paketnya Tuhan, paket penderitaan ini membuat hari ini kita mengalami kerugian yang besar. Maukah kita meninggalkan segala sesuatu hari ini untuk mengikut aku? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara, laki-laki, perempuan, ibu, bapak, anaknya, atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, semua sekalipun, nah ini, disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. 31. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Hari ini mungkin salah satu bentuk kita mengikut Kristus. Waktu kita hari ini rela terima paketnya Tuhan, paket penderitaan 1 A, B, C, D. Tapi salah satunya kita merela meninggalkan semua kenyamanan kita buat mengikut Kristus. Percayalah, firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Pada saat ini juga, kalau kita rela, kita mau bayar harga untuk mengikut Kristus, meninggalkan semua kenyamanan kita hari ini, untuk kita hari ini rela. Sudah Tuhan mau paketnya lengkapnya seperti apa? Aku tetap mau setia mengikut Kristus. Aku tetap akan menghidupi kebenaran-Mu. Maka pada saat ini juga senyatanya, sekalipun kita belum melihat pengembaliannya, tapi percayalah, firman Tuhan berkata, pada masa ini juga engkau akan menerima lipat dari apa yang kau tinggalkan. Hari ini mungkin kerugianmu rumah. Engkau kerugianmu karena engkau diproses suami. Dan engkau rela kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan cinta suamimu. Karena engkau hari ini tahu bahwa semua paket penderitaan mengikut Kristus itu hanyalah satu panggilan supaya kita hari ini hidup di dalam kebenaran dan Injil. Maka kita malam ini juga, sekalipun itu belum terlihat, percayalah Tuhan sudah menyediakan apa yang saudara hari ini rela. Sudahlah. Hari ini paket semua ambil. Kalau Tuhan berkata di balik paket-paket penderitaanku ada pengembalian lipat-lipat yang aku sudah sediakan saat ini, sekalipun itu belum engkau lihat, belum engkau dengar, percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita hari ini marah, kecewa, maka kita jadi orang yang terakhir. Tapi hari ini kalau engkau berkata, ya engkau tidak seperti anak muda itu, engkau lari, kecewa, sedih, karena engkau merasa bahwa terlalu berat mengikut Kristus. Tapi kalau malam ini kita tahu mengikut Kristus memang tidak mudah. Ada salib, ada paket penderitaan yang lengkap seperti Bu NN. Saudara malam ini berkata, aku siap Tuhan. Percayalah, semua pengembaliannya saat ini juga Tuhan itu menyediakan. Sekalipun disertai oleh berbagai penganiayaan dan penderitaan. Lihat ya ayat 3 ayat. Yuk buka. Bagaimana PowerPoint saya?
tiga hal hari ini. Kalau kita sedang mengalami paket lengkapnya Tuhan, ya paket A, B, C, D, pastikan kita jangan kecewa, jangan sedih, jangan lari dari prosesnya Tuhan. Ambil aja semua paket ini. Karena ini salah satu bentuk untuk mengikut Kristus, saudara rela meninggalkan walaupun berat saudara, ya walaupun itu hartamu banyak dulu, walaupun bagaimana dulu rasa cinta suamimu hari ini harus dihabiskan, suamimu yang tadinya cinta hari ini jadi orang yang benci, yang cuek atas hidupmu, tapi percayalah Tuhan tidak pernah berhutang. Justru Tuhan nanti sudah sediakan saat ini pengembaliannya. Hanya tunggu waktunya, karena kita lagi diuji. Pastikan kalau kita sedang diuji, kita jangan seperti anak muda ini karena kita merasa berat dengan harta kita. Apapun yang Tuhan minta dalam hidup saudara, berikan. Paketnya ambil aja, nggak usah banyak mikir. Paket Tuhan, walaupun nggak enak, percayalah. Paket itu nanti hasilnya pasti berlipat-lipat. Jadi tidak usah banyak mikir, aduh Tuhan kuat enggak? Seperti Bu NN. Hari ini saya mendengar kesaksian Bu NN itu luar biasa. Ini orang yang rela bayar harga untuk mengikut Kristus dan hidup di dalam kebenaran dan Injil. Itu luar biasa. Saya percaya Bu NN akan dapat promosi lipat-lipat di usahanya. Siapa yang mikir di tengah masa pandemi, dia bisa diangkat punya pekerjaan jabatan yang tinggi, umur sudah kepala lima. Sementara ada banyak orang yang sudah frustasi. Mana mungkin kepala lima, mana mungkin kalah. Yang kepala kepala dua, kepala tiga, itu banyak pesaingnya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji mengembalikan lipat pekerjaanmu yang hilang, siapa yang mau mengalami? Tiga hal, yuk kita lihat. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai harta kita. Ambil aja paketnya malam ini, yaitu dengan apa Bu Eli supaya saya kuat. Jadikan Tuhan harta kita. Ya, kita akan menikmati kasih. Yang kedua, berkorban buat Tuhan dan Injil. Itu mental kita. Sudah jadikan Tuhan segala-galanya, saudara tidak akan lagi berat ya Tuhan seperti Bu NN. Kalau memang ini proses untuk mengikut Kristus, saya harus bayar harga dengan paket yang lengkap. Berikan saya kekuatan. Saya mau menjadikan Tuhan harta saya. Saya mau berkorban buat Tuhan dan Injil untuk datang dan mengikut Kristus. Saya rela meninggalkan kenyamanan. Dulu Bu Eli punya gaji yang tinggi, sekarang Bu Eli sudah di PHK. Semuanya dulu makan steak masih bisa, sekarang makannya bupe, tahu tempe. Enggak apa-apa. Sesaat makan tahu tempe, tapi saudara perlu tahu hari ini juga Tuhan itu sudah sediakan penggantinya. Apa yang hilang, apa yang kau relakan hari ini. Hari ini jangan hitung-hitungan. Yang ketiga, rela meninggalkan kenyamanan. Kita bahas satu persatu. Hasilnya apa? Tuhan segalanya. Kita lihat. Kalau kita rela, maka hasilnya ini. Kerugian kita akan diganti harta di surga. Harta di surga itu banyak hal, saudara. Saudara akan menikmati bukan hanya harta menurut akal pikiranmu, tapi hartanya surga itu Tuhan akan berikan. Yang kedua akan menikmati kekekalan. Yang ketiga menjadi orang yang terdahulu di mata Tuhan. Siapa yang nggak mau jadi orang terdahulu? Wow, jadi orang yang terpenting loh di mata Tuhan. Tidak main-main. Saya percaya Bu NN ini menikmati hari-hari ini berkat yang berlipat-lipat. Itu karena dia sudah berani bayar harga. Makanya dia dapat sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia tahu dia juga akan menikmati kekekalan kelak. Dan dia akan menjadi orang yang terpenting di mata Tuhan. Kita mau ya, jangan kejar menjadi kaya penting di mata dunia sementara bukan di mata Tuhan. Makanya yuk hari ini rela. Nggak usah bingung dengan apa yang Tuhan izinkan. Paket A, paket B, paket C, paket D. Ambil sudah semua paket lengkapnya. Saudara akan, nah
Kita bahas satu persatu. Jadikan Tuhan harta kita. Ya, hari ini yuk kita buka, lompat di Markus 10 ayat 32 sampai 34. Kalau kita menjadikan Tuhan harta kita, kita akan mengikuti jejaknya Kristus. Lihat ya, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus itu berjalan di depan murid-murid meras berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 34 ini teladan yang perlu kita ambil, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Saudara perlu tahu hikmat apa yang saudara tangkap dari ayat ini. Waktu saya menyiapkan ayat ini, Tuhan memberikan satu peneguhan. Kalau kita menjadikan Tuhan harta kita, maka 3 hal. Kita ini akan rela menderita, rela diolok-olok, dihina. Apapun bentuk penghinaan suami, bentuk penghinaan kita rela. Rela disesah, rela menderita, setia sampai akhir, mati sampai di kayu salib. Yang paling luar biasanya nanti itu cuma 3 hari. Artinya penderitaanmu waktu engkau menjadikan Tuhan harta saudara, saudara akan jadi orang benar yang tidak takut menderita buat menyelesaikan kehendak Bapa, yaitu ketika kita dipanggil untuk menjadi pengikutnya dan hidup dalam kebenarannya, maka saudara akan berkata, Tuhan, kalau Yesus rela menderita buat menyelesaikan kehendak Bapa, itu cuma hitungannya 3 hari. Tapi setelah itu bangkitnya selama-lamanya. Hari ini kalau Tuhan itu jadi harta saudara, saudara mau paketnya lengkap seperti apapun, saudara akan bilang gini, aku rela Tuhan. Hari ini engkau belum tolong aku dihina pada saat aku sudah berbuat benar, enggak apa-apa. Aku sudah belajar untuk melayani, tapi kehidupanku makin menderita, enggak apa-apa. Aku mau rela sampai akhir kehidupanku. Yang pasti aku tahu, aku rela cuma 3 hari sesakit. Aku tahu, kalau engkau bangkit untuk selamanya, berarti penderitaanku itu hanya sesaat, tapi kemenanganku akan terjadi selamanya. Ambil paketnya, enggak usah mikir. Memang semakin banyak paket penderitaannya, paketnya semakin lengkap, maka penderitaanmu juga semakin lengkap. Tapi satu hal Tuhan mengingatkan saudara dan saya malam ini, enggak apa-apa. Rela nak, makin memang berat penderitaanmu, tapi engkau makin rela, aku makin tidak rela. Hanya sesaat lamanya aku rela, tapi untuk selama-lamanya engkau akan menikmati yang namanya kebangkitan. Makin kita rela, Tuhan makin tidak rela. Jalani aja penderitaan ini hanya sesaat lamanya. Tapi ketidakrelaanku, aku akan membawa engkau menikmati hasil di mana aku akan membangkitkan rumah tanggamu, keuanganmu pasti bangkit, masa depanmu pasti bangkit, anak-anakmu pasti akan terlihat hidup di dalam anugerah dan berkat-Mu. Aku sudah menyediakan saat ini juga apa yang enggak pernah kau pikirkan, apa yang enggak pernah timbul di dalam hati, yang enggak pernah kau lihat, aku sudah sediakan lipat-lipat. Ketika engkau tidak kecewa, engkau tidak sedih, dan engkau tidak meninggalkan semua paket
proses penderitaanku. Malam ini tidak ada pilihan lain. Yuk, siapapun saudara, tidak perlu bersungut-sungut. Tiap kali Tuhan titipkan paket penderitaan, hari ini kita berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada rancanganmu yang buruk. Apapun terjadi, aku tetap akan rela. Yang aku tahu pasti kerelaanku hanya sesaat lamanya. Tapi Tuhan yang tidak rela akan membangkitkan kembali apa yang terpuruk, apa yang rugi, apa yang hilang, apa yang sakit, apa yang aku relakan untuk ambil paket penderitaannya Tuhan. Justru kebangkitannya itu selama-lamanya. Amin. Yang kedua, yuk, menderita sesaat, kemenangan selama. Yang kedua, korban buat Tuhan dan Injil. Lompat Markus 10 ayat 43 45. Ya, setelah itu satu poin lagi kita selesai. Kita mau belajar hari ini pengalaman Bu NN ini jadi pembelajaran buat saudara. Jangan berkecil hati di tengah paket penderitaan. Kita percaya Tuhan sudah sediakan banyak semua upahnya. Ya, Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa, saudara? Pelayan. Ya, hari ini yuk kita mau berkorban buat Tuhan dan buat Injil. Mental-mental kita kalau kita mau rela dibentuk hari ini, jangan lagi menjadi seolah-olah saudara di hati. Tapi kalau kita mau jadi besar, maka kita harus menjadi pelayan. 44. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Pelayan, hamba, enggak enak semuanya. Banyak orang enggak mau. Banyak orang enggak bisa. Jujur, ada banyak orang konseling gini, Bu, saya itu enggak siap dengan prosesnya Tuhan. Karena semua orang makin mencibir hidup saya. Dulu saya kaya, sekarang Bu, rumah saya kontrak, sederhana. Semua orang ninggalin saya. Saya malu, malu. Banyak enggak dengan prosesnya Tuhan. Karena apa? Bicara harga diri. Sementara kalau kita mau melayani mengikut Kristus, mental pelayan, mental hamba. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hari ini jangan pegang harga diri. Sudahlah, suamimu kabur sama wanita yang derajatnya jauh lebih rendah. Ya, ada ceritanya tahu ini. Gara-gara suaminya selingkuh sama pembantu di dalam rumah, ya. Anak sama istrinya lihat. Anak sama istrinya sampai hari ini masih ada di rumah sakit jiwa. Jadi error. Gara-gara hari itu kejadian, mereka berdua lihat, yang istrinya lihat suaminya, anaknya lihat papanya, mama sama anak perempuannya sampai hari ini masih ada di rumah sakit jiwa. Saudara lihat ya, hari ini semua bisa menyakiti. Apalagi masa yang jahat makin jahat. Saudara, hari ini tingkat sakit hati itu makin luar biasa. Raja tegang. Orang sudah tidak punya hati nurani. Orang fitnah orang tidak punya hati nurani. Orang tipu orang tidak punya hati nurani. Orang selingkuh tidak punya hati nurani. Ini masa yang sedang terjadi. Hari ini sudah jangan bertahan dengan harga diri. Kalau kita mau berkorban buat Tuhan dan Injil, kita harus punya hati yang rendah hati. Jadilah pelayan Tuhan kalau kita mau jadi besar. Jadilah hamba kalau kita mau jadi terkemuka, siap melayani dan bayar harga karena kita mau menjadi berkat buat banyak orang. Tiga hal ini, saudara, akan kita lakukan hari ini. Sudah, kalau paketnya lengkap, ya sudah Tuhan,
saya ini cuma mau jadi pelayanmu, jadi hambamu. Aku siap melayani. Aku tidak mau banyak nuntut Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan izinkan aku mengalami paketnya lengkap, monggo, monggo, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku. Yang pasti aku tahu ketika aku cuma menjadi berkata, jadilah kehendakmu, karena aku ini seorang hamba, yang pasti malam ini juga Tuhan itu sedang menjadikan saudara, dia sudah persiapkan yang namanya besar. Engkau akan jadi terkemuka dan engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. UMN saya sudah bayar harga, saudara. Waktu aib terjadi, waktu hal yang memalukan, waktu keadaan begitu tambah parah, tambah sakit, saya Tuhan berkata, saya siap Tuhan kalau ini memang proses paketmu ditambah dari menikah siri, paket anak satu, paket anak dua, paket tidak tidur di rumah, paket dicuekin habis suami. Hari itu saya ambil semua paketnya Tuhan dan waktu berjalannya waktu Tuhan tidak pernah berhutang. Hari ini Tuhan menjadikan saya seorang hamba, yaitu yang besar ya. Mungkin hari ini saudara kenal saya sebagai gembala di PD Victory di beberapa kota. Kalau dulu saya bukan siapa-siapa. Jadi orang yang hari ini mungkin terdahulu ya, jadi orang yang dianggap hari ini Bu Eli yang dulu bukan siapa-siapa, hari ini menjadi orang yang penting. Kenapa? Karena hidupnya hari ini menjadi berkat buat banyak orang. Itu sudah saya alami. Amin. Saudara mau malam ini tidak usah takut, sudah siap. Besok, hari ini kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada bentuk kesusahan yang lain, saudara ngalami kesusahan lagi, ambil aja. Susah sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri, bentuknya lain lagi di fitnah orang, ambil aja. Saudara percaya, kalau kita hari ini memberikan totalitas, bukan berikan ampas buat Tuhan, saudara akan melihat malam ini Tuhan itu sudah sediakan. Apa yang besar, apa yang terkemuka, hidup jadi banyak orang, kemenangan selama-lamanya, saudara sudah tersedia semuanya. Penderitaanmu sesaat, tapi kebangkitannya pasti selama-lamanya. Yang terakhir, rela meninggalkan kenyamanan itu seperti seorang Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Hari ini pastikan kita mau ngikut Kristus, tadinya punya rumah, keluarga baik-baik, itu tadi. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, rumah bapakmu. Mungkin dulu kita punya rumah, dulu kita punya usaha, dulu kita punya suami yang baik, keluarga yang kelihatannya baik-baik. Sekarang kita harus meninggalkan zona nyaman karena proses pandemi ini semua berubah. Tapi lihatlah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 1 sampai kedua dulu, saudara percaya hari ini yuk, siapapun saudara, kalau memang paketnya sudah lengkap, rumah tangga ya iya, suami error ya iya, anak-anak ya iya, sakit penyakit, di PHK, saudara nggak usah lari dari paket-paket ini, saudara tetap jalani, percayalah selalu yang ada di dalam pemikiran Tuhan. Waktu kita dibawa keluar dari zona nyaman, bukan untuk menghancurkan. Pikiran kita hancur, hancur, sial, tapi bukan pikiran Tuhan. Mungkin sama, hari ini percayalah, Tuhan itu sudah punya pemikiran. Tenang ya nak, paketnya memang aku tambah. Tapi tujuanku membuat engkau menjadi besar, memberkati engkau, dan membuat engkau menjadi kemasyuran. Namamu akan jadi masyhur. Pemikiran Tuhan malam ini pastikan
Apa yang dipikirkan Tuhan sama dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita hidup bukan dari roti saja, bukan dari fakta yang terjadi, tapi kita hidup dari setiap firman yang diucapkan. Alangkah jauh lebih baik, jangan punya pola pikir sendiri, karena hidupmu bukan dari pola pikirku. Hidupmu bukan dari kata orang. Kalau suami sampai punya dua anak, sudah sulit. Apalagi dia tidak cinta sama kamu, sudah sulit. Kalau usia 50 di PHK, sudah sulit. Tidak mungkin. Omong kosong. Engkau mimpi kali, kasihan deh lu. Yuk tipu-tipu aja. Itu cara yang paling tepat. Sekali lagi, tetaplah bertahan di dalam penderitaannya Tuhan. Karena hidup saudara dan saya bukan dari apa pemikiran orang kata orang, tapi apa yang diucapkan firman, setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan senyatanya. Malam ini Tuhan berkata, apa yang aku bawa engkau keluar dari zona nyaman menjadi zona penderitaan, bahkan penderitaannya makin lengkap. Karena aku akan membuat engkau besar, aku akan memberkati engkau sampai keturunanmu, dan aku akan membuat namamu masyhur. Tuhan Yesus memberkati. Tiga hal kita perlu review sekali lagi. Yuk, Fran, diulang. Jadi hari ini pastikan malam ini jangan seperti anak muda ya, yang disuruh meninggalkan hartanya, ndak mau, ndak rela. Hari ini sekalipun kerugiannya besar, ambil semua paketnya Tuhan, ya. Berjalanlah meninggalkan segala sesuatu buat kehidupan mengikut Kristus, yaitu tiga hal. Yang pertama, jadikan Tuhan harta kita. Yang kedua, berkorban buat Tuhan dan Injil. Yang ketiga, rela meninggalkan kenyamanan. Pastikan kalau Tuhan itu segalanya, harta kita, maka kerugian kita pasti diganti, yaitu yang pertama, rela menderita, diolok-olok, dihina, sudah tidak apa-apa seperti Yesus. Rela disesah, menderita, setia aja sampai akhir. Nanti ruginya cuma sesaat, tapi kebangkitannya selamanya. Berkorban hari ini untuk Tuhan, buat Tuhan dan Injil. Yang pertama, saudara harus punya mental, kita ini bukan siapa-siapa, jadilah seperti seorang Maria. Aku ini cuman seorang hamba, aku mau jadi pelayan Tuhan, aku tetap mau jadi hamba, aku tetap siap melayani dan bayar harga, supaya malam ini juga Tuhan berkata, sesuatu yang besar aku sudah sediakan, engkau akan menjadi terkemuka terdahulu di hadapanku, dan engkau hidup akan menjadi berkat buat banyak orang. Wow, rela meninggalkan kenyamanan, percayalah Abraham itu hidupnya menjadi berkat. Abraham diberkati berlimpah-limpah. Malam ini juga percayalah, Tuhan juga akan membuat kita besar, diberkati, nama kita juga akan termasyhur. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lemah imanmu, tetap semangat. Malam ini tidak usah protes, Tuhan, aku tidak mau paket paket B dan C, paket A aja Tuhan, paket A aja cukup Tuhan. Ketika saudara tidak rela hari ini, maka kita kecewa, sedih, maka kita kehilangan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Harta di surga, sesuatu yang berlipat-lipat di bumi, Tuhan sudah sediakan buat saudara malam ini. Yuk, kita mau berdoa, kita mau ambil langkah profetik malam ini. Saudara yang punya penderitaan lengkap, mengucap syukurlah. Karena di balik paket lengkapnya Tuhan, ada banyak paket-paket itu tadi. Sudah besar, terkemuka, diberkat, diberkati, namamu masyhur, ada kebangkitan, kebangunan selama-lamanya. Ini paket lengkap yang Tuhan sudah sediakan loh malam ini. Jadi jangan marah ya, tetap mengucap syukur. Yuk, Fran, kita nyanyikan satu lagu. Kita percaya saudara akan diberkati malam ini, tidur nyenyak dengan menikmati paket-paketnya
berkatnya Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, saudara perlu pikirkan. Karena hidup ditentukan apa kata firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mendengar peneguhan firman-Mu. Kami tidak mau seperti anak muda yang menjadikan Tuhan bukan hartanya. Sehingga ketika Tuhan meminta itu, dia kecewa, sedih, dan lari meninggalkanmu. Tapi kami malam ini, kami mau menjadikan Tuhan harta kami. Bahkan kami hari ini Tuhan mau berkorban buat Tuhan dan buat menghidupi Injil. Dan kami mau bukan hanya berkorban, kami mau rela meninggalkan kenyamanan kami. Karena kami tahu Tuhan malam ini, kami melihat betapa Engkau Tuhan yang gak pernah berhutang. Melalui kesaksian Bu NN malam ini, kami juga melihat karya Tuhan yang luar biasa, di mana semua yang hilang Kau sudah kembalikan buat Bu NN Tuhan. Termasuk malam ini kami yang menghadapi paket lengkap penderitaan, paket yang penderitaan yang bertubi-tubi. Kami tidak mau lagi kecewa, sedih, dan meninggalkan Tuhan. Justru kami mau memiliki hati siap mengambil semua paketnya Tuhan, sekalipun itu buat kami sakit, buat hati diri kami diinjak-injak, buat kami semakin rasanya mengalami aib pukulan yang berat. Tapi kami percaya itu cuman sesaat saja, tapi selebihnya kami menikmati kebangkitan untuk selama-lamanya. Ada kemenangan, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di depan begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, malam ini kami menaruh tangan kami di dada. Kami sudah menyerahkan, kami belajar menjadi seorang seperti Maria yang rela meninggalkan segalanya, segala sesuatu juga. Kami mau berkata, Bapak, kami cuman seorang hamba. Jadilah seperti apa yang Kau mau di balik penderitaan kami. Kami hari ini tahu Tuhan bahwa semua penderitaan kami ini bukan berakhir dengan kehancuran. Tapi kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu. Kami justru memperoleh pengembalian harta di surga, harta di dunia. Berkat sampai anak cucu, di mana Engkau membuat kami masyhur, di mana Engkau membuat kami besar, dan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Malam ini kami terima, karena malam ini Engkau sudah sediakan, dan kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima semua pengembalian apa yang kami peroleh. Berkat-Mu di depan itu jauh lebih besar dari kehilangan kami, dari kerugian kami, dari rasa sakit kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini kami bisa menikmati istirahat. Kami tahu bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dicintai, dan kami akan menjadi terdahulu. Kami menjadi terkemuka di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dengan berbagai macam pergumulan, baik Bu NN. Kami percaya dengan kesaksiannya akan banyak orang-orang melihat betapa karya-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau menikmati istirahat kami masing-masing. Biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.